Nomor 6, komponen yang bersifat fisik dapat dilihat, disentuh, ya, disebut hardware. Ini contohnya monitor, kemudian mouse, terus keyboard, dan semuanya ya, termasuk mic, termasuk ini apa shortcut apa, semuanya adalah hardware. Kalau software ini perangkat lunak ya, contohnya Excel ya, contohnya Word, Windows, ini adalah software. Jadi kalau brainware, kitanya sebagai manusia, manusia. Nah, output ini keluaran. Ya, keluaran itu bisa monitor ya, mengeluarkan outputnya adalah ini ya, dalam bentuk informasi grafis. Bisa juga mic atau sound system. Ini adalah output printer, ini output. Nah, outputnya bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Tapi yang sering kita gunakan ya ini monitor, sound system, printer, mungkin juga macam-macam sebenarnya ya. Bisa kita salurkan ke infocus misalnya, atau ke apa saja. Komputer ini kayak otaknya, mau disalurkan kemana saja terserah lah, terserah kreativitas kita, mau sistem pager atau apa itu terserah. Itunya itu komponen komputer ini mudah.